Pacaran terbaik adalah setelah nikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Hariyah yang dirahmati Allah, pacaran terbaik adalah setelah nikah. Islam yang sempurna telah mengatur hubungan dengan lawan jenis. Hubungan ini telah diatur dalam syariat suci yaitu pernikahan. Pernikahan yang benar dalam Islam juga bukanlah yang diawali dengan pacaran, tapi dengan mengenal karakter calon pasangan tanpa melanggar syariat. Melalui pernikahan inilah akan dirasakan percintaan yang hakiki dan berbeda dengan pacaran yang cintanya hanya cinta bualan. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kami tidak pernah mengetahui solusi untuk dua orang yang saling mencintai semisal pernikahan." Hadis riwayat Ibnu Majah. Kalau belum mampu menikah, tahanlah diri dengan berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, maka berpuasalah, karena puasa itu bagaikan kebiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Qayyim berkata, hubungan intim tanpa pernikahan adalah haram dan merusak cinta. Malah cinta di antara keduanya akan berakhir dengan sikap saling membenci dan bermusuhan. Karena bila keduanya telah merasakan kelezatan dan cita rasa cinta, tidak bisa tidak akan timbul keinginan lain yang belum diperolehnya. Cinta sejati akan ditemui dalam pernikahan yang dilandasi oleh rasa cinta padanya. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita semua untuk menjalankan perintahnya serta menjauhi larangannya. Dipersembahkan oleh Al-Hariyah TV Channel dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.